Hai guys, jumpa kembali dengan YouTube Sandria TV. Di sini edisi properti di Bali. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan bagi yang ingin menjual atau menemukan properti di Bali bisa menghubungi saya di nomor yang tertera. Biarkan kami yang bekerja untuk para pemirsa semuanya. Video kita kali ini saya akan menawarkan sebuah villa idaman keluarga. Villa ini mempunyai luas tanah 500 meter persegi. Konstruksi bangunan 2 lantai dan dibangun pada tahun 2016. Desain villa ini mengibaratkan sebuah mata air di tengah padang rumput yang sangat luas. Villa ini mempunyai 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Garase sudah menggunakan electric system, dilengkapi dengan ornamen yang sangat cantik dan menarik. Kemudian airnya sudah menggunakan sumur bor dengan daya listrik sebesar 11.000 watt. Untuk poolnya sendiri atau kolam renangnya berukuran 4,3 x 15 meter guys. Di living room, kita seolah menatap sebuah padang rumput yang luas dilengkapi dengan kolam yang cantik hingga membuat villa ini semakin sangat menarik. Ini adalah bagian dari kamar mandi, dilengkapi sebuah wastafel dan juga kloset. Tiap kamar tidur sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam, jadi tidak perlu repot-repot keluar kamar ya guys kalau misalnya mau ke kamar mandi. Ini adalah sebuah ruang santai keluarga dilengkapi dengan ornamen yang sangat cantik dan menarik, tempat kita bersendagurau dengan keluarga tercinta. Di sini kita bisa lihat salah satu kamar tidurnya berukuran sangat luas. Oke, dan untuk informasi yang lain, akses jalan ke villa ini adalah 6 meter aspal. Villa ini terletak di dalam perumahan elit, lingkungan villa yang sangat elit dan terkenal. Dan dari villa ini ke airport untuk estimasi jarak tempuh sekitar 15-20 menit. Jika kita mau main ke pantai Dreamland, estimasi waktunya juga kurang lebih sekitar 15 menit. Ini adalah bagian dari kitchen setnya. Villa ini sudah menggunakan sertifikat hak milik dan juga sudah mempunyai IMB atau izin mendirikan bangunan. Oke, kiranya itu dulu informasi yang bisa saya bagi kali ini. Barangkali ada yang berminat bisa hubungi saya di nomor tertera. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan semoga harinya menyenangkan dan bye.